Hampir sempurna menyerap ilmuku. Maafkan saya, Marina. Bayu, camkan betul-betul. Ada satu hal yang harus kau pegang sebagai seorang yang berilmu tinggi. Dalam kehidupan manusia, ada saat dirinya kosong sama sekali. Sama seperti seorang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Dia sangat lemah. Saat itulah datang mara bahaya. Terima kasih, ya. Ya. Dan yang penting, kau harus selalu waspada. Lebih baik lagi kalau kau berbudi luhur, bijaksana, dan selalu rendah hati. Hah? Kitab itu hilang, Bayu. Hilang? Kitab apa itu, ya? Bayu. Kau belum cukup memiliki landasan yang kuat untuk mengetahui rahasia kitab itu, nak. Sengaja aku merahasiakan karena sangat berbahaya kalau sampai dimiliki oleh orang-orang yang jiwanya dirasuki oleh hawa nafsu. Gusti, siapa maling yang mencurinya?
yakin kitab yang sangat langka ini suatu saat akan diburu oleh pendekar aliran hitam. Jadi aku sengaja membaginya menjadi dua bagian. Bayu, yang selamat ini adalah bab dengan nomor genap. Dan sesungguhnya untuk dapat memiliki kedua bagian ini, orang harus dapat mengendalikan musuh yang ada dalam dirinya, yaitu hawa nafsu. Bayu, coba kau lihat. Aku harus mengajarkan bab genap ini padamu untuk mencari bab ganjil yang hilang, yang sangat berbahaya. Kalau sampai jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sungguh, aku percayakan padamu. Waktunya sudah mendesak. Terimalah. Aku menaruh hormat kepadamu, Laksmi. Dengan apa semua hadiah ini harus kubalas? Untuk kepentinganmu. Kepentingan kita. Kita harus bersatu sebagai pasangan pendekar yang akan menguasai tanah Jawa. Ilmu kanuragan yang kau miliki.
jangan kau gunakan untuk menindas sesama. Ingat baik. Ya. Kamu? Siapa dia? Dia mengaku bernama Bayu, Pak. Pengembara dari lereng Gunung Tengger. Benar begitu. Maaf, Pak. Saya kemalaman. Melihat desa ini, saya ingin bermalam di sini. Kisana, siapapun dirimu, kami belum yakin kata-katamu. Kami dalam keadaan siaga untuk melawan penjahat. Pengacau yang selalu merisaukan penduduk desa ini. Itulah kenapa kami curiga kepada setiap pendatang. Baik, Pak. Yeah!
Pak. Terima kasih atas pertolonganmu, anak muda. Maaf cara kami menyambutmu tadi. Kami akan lebih gembira jika kau tetap mau tinggal bersama kami. Ayo. Ya, Pak. Siapkan keperluannya untuk bermalam di sini. Terlalu! Apapun alasan kalian, ini suatu kebodohan. Ternyata orang-orangku sudah tidak mampu lagi untuk mengumpulkan upeti. Dan ini berarti menghambat rencanaku untuk menguasai Desa Gading Sewu. Apa mereka cukup perkasa untuk menaklukkan aku, Yayi? Tentu Kakang Mbok nanti yang akan menilainya. Ampun, Den Ayu. Jangan. Jangan, Den Ayu. Den Ayu. Dia satu-satunya anak saya. Ampun, Den Ayu. 2 hari lagi dia akan kawin. Sabar, Bu. Den Ayu, kasihan saya. Kalian harus mengerti, kita tidak akan pernah tentram selagi ada orang seperti Ki Gembung yang ingin menguasai daerah kita. Di sini, anakmu akan mendapatkan latihan untuk membela kita. Ampun, Ki. Ampun. Ampun, Ki. Aduh. Ampun, Ki. Kalau hanya ini hasil bumi dan ternak yang kau persembahkan padaku, aku akan melaksanakan kebijaksanaan yang lain. Semua anak gadis di desamu akan ku minta untuk menenteramkan hatiku. Iya, Ki. Iya. Persoalannya bukan hanya karena hilangnya kitab itu saja, Pak. Dan kemudian harus mendapatkannya kembali. Tapi tidak lengkapnya rahasia kitab itu sendiri akan dapat disalahgunakan orang untuk mengumbar hawa nafsunya. Dan saya mencurigai mereka, orang-orang yang datang mengacau desa ini, Pak. Sayang, kami tidak tahu di mana sarang mereka. Kemunculannya selalu tiba-tiba, kemudian menyengat seperti lebah, lalu menghilang, terbang entah kemana. Tapi ibu nggak bisa datang, ini buat Kang Bayu.
Tidak usah risau dengan hari perkawinanmu. Aku tahu kamu pasti merindukan malam pengantin itu. Kau boleh menikmati sepuasmu malam ini bersamaku. Kau bisa mati seperti itu kalau kau mau, Kumpul. Kemauannya keras. Terima kasih atas kebaikan Nak Bayu mengajarkan berkuda buat Ayu. Kalau saja Nak Bayu bisa tinggal lebih lama di desa ini. Ya, aku mengerti. Aku bisa memahami. Tugasmu lebih penting untuk melanjutkan perjalanan itu. Ya. Ayu! Ayu! Ya, Pak! Berlatih yang baik. Hati-hati. Bapakmu pulang dulu. Maaf, Bapak tidak bisa lebih lama menemani kalian. Baik, Pak. Punggung harus tegak, Ayu. Dan yang tenang. Telah menyusahkan Kakang. Kakang sudah begitu baik mengajar saya percaya diri. Rasanya hati ini ingin dalam kebersamaan seperti ini selamanya. Tidak baik selalu bergantung pada orang lain, Ayu. Kalau aku harus meninggalkanmu, meninggalkan desa ini, itu karena kewajibanku. Apapun pengorbanan yang kita berikan, kita harus rela. Bangsat! Dia telah mempermainkan aku. Berapa lama aku harus menunggu? Dan berapa banyak hadiah yang kuberikan padanya. Tapi sampai hari ini aku belum menerima jawaban yang pasti. Perempuan tidak tahu diri. Dia pikir aku ini siapa? Penduduk desa semakin gelisah, Ki. Perempuan itu telah melakukan adu domba, mempengaruhi mereka. Benar, Ki.
ternak dan hasil bumi lainnya semakin berkurang. Keracunan, itu pasti perbuatan orang-orang suruhannya. Perempuan iblis! Perempuan itu harus diberi pelajaran. Gembong menantangku, Yayi. Menjelang purnama penuh. Jangan buruk sangka padaku, Cahayu. Aku hanya menawarkan sesuatu padamu. Itupun kalau kau setuju, percayalah, aku akan menjadi pelindungmu. Aku tidak akan menodaimu, asalkan kau mau mengerti perasaanku. Dengan memerintahkan anak buahmu untuk membunuh orang tuaku, aku harus percaya ucapanmu. Itu hanya kekeliruan. Kita bicarakan baik-baik. Aku bermaksud baik. Aku melamarmu, Cahayu. Seorang laki-laki perlu perempuan pendamping dalam hidupnya. Perempuan itu menolak lamaranku. Aku akan buktikan padanya bahwa aku mampu membuat dirinya menyesal akibat penghinaannya itu. Diam! Lepaskan! Hamba Ayu. Siapa kau? Desa Selogiri, 20 tahun yang lalu. Aku tidak pernah lupa itu. Kau ingat Sumantri dan istrinya. Kau bunuh mereka. Orang tuaku. Persetan semua itu! Thank you.
Ternyata Sang Dewi berkenan hadir juga, memenuhi tantanganku. Aku datang bukan untuk itu, Ki Gembong. Kau keliru. Hmm? Atau apa diriku sudah tidak menarik lagi bagimu, Ki Gembong? Maksudmu? Purnama begitu indah. Kenapa malam ini harus kita nodai dengan kekerasan, Ki Gembong? Artinya, kau terima lamaranku. Yeah!
Orang seperti Ki Gembong tidak perlu dikasihani. Dengan dalih cinta, dia ingin mengawini aku hanya untuk mendapatkan kekuasaan belaka. Aku memerlukan pelindungan. Melihat pertarunganmu dengan Ki Gembong, kaulah orangnya yang tepat untuk melindungi orang-orangku dan kekuasaanku. Oh iya, aku belum tahu asal usulmu. Aku Bayu, putra Sumantri, dari desa Selogiri, ibuku Rasmini. Silakan minum. Nama itu ku dengar lagi. Kenapa harus Bayu yang menyebut namamu di depanku? Lama sudah aku melupakan nama itu, Yayi. Nama lelaki yang pernah aku kasihi. Mungkinkah bisa aku lupakan kembali kalau setiap hari aku bertemu dengan putranya? Kami tidak pernah melihat Kakang Mbok Riso seperti ini sebelumnya. Tidak ada salahnya, bukan? Kalau Kakang Mbok ingin memiliki dirinya. Ya. Wajar saja kalau seorang putra menggantikan ayahnya. Tapi... tidak mungkin, Nyai. Tidak mungkin. Aku tidak mau kalau pemuda itu hanya sebagai korban pemusnir haiku belaka. Dia telah bersemayam di sini, Yayi. Di hatiku. Begitu gampang kakak menerima tawarannya. Kalau kakak tidak jatuh cinta padanya, tentu tidak semudah itu kakak mau tinggal di sini. Dengar, Ayu. Bukan itu masalahnya. Aku sendiri tidak tahu. Kenapa begitu kuatnya? Hati kakang untuk menerima kehadirannya, bukan? Entahlah. Gejolak cinta menyesak dada. Dan cemburu itu pun mulai berbunga. Ayo.
Ayo. Kenapa kau diam saja, Bayu? Apa yang kau pikirkan? Aku selalu memikirkan kamu, Laksmi. Aku bahagia kau mengatakan itu, Bayu. Apa kau juga memikirkanku? Selalu. Kala mentari bersinar, kau selalu hadir dalam pikiranku. Jangan larut dalam perasaan seperti itu, Ayu. Kakak bukan mencari sesuatu yang hilang. Tapi kakak takut kehilangan Laksmi. Kakak takut kehilangan cintanya. Kalau kita tinggalkan tempat ini. Tenangkan hatimu, Ayu. Kau harus memahami aku. Baik. Baik, Ayu. Aku akan memikirkannya. Percayalah. Kau tidak perlu risau lagi. Saya akan coba memahami. Apapun keputusan kakak, saya akan menerima kenyataan ini. Bagaimanapun pahitnya, kalau memang kakak mencintai Laksmi.
Celaka. Kelihatannya Kakangmu harus menggunakan cara lain. Tenangkan dirimu, Ayu. Aku memahami perasaanmu. Aku akan melindungimu. Percayalah. Hapuslah air matamu. Membangun desa kita kembali dari kehancuran masa lalunya, dan tak seorang pun akan memisahkan kita setelah kitab itu kita temukan.
Ayu? 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 Ayu! 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 Dewi Laksmi yang merencanakan ini semua. Dengan menculikmu, ia hendak memisahkan kita. Dari mana kakak mengetahui ini? Aku telah menemukan siapa pencuri kitab itu. Kita ada di sarangnya sekarang. Dewi Laksmi telah mengirimkan gendam ajian pemikat birahinya padaku. Tapi gagal. Kita harus lebih berhati-hati sekarang. Senang aku mendengarnya. Tak kusangka sebelumnya kalau aku akan bertemu dengan murid Ki Ageng. Kalau hanya kitab itu persoalannya, tidak perlu kamu musuhi aku, Bayu. Kitab itu akan kuserahkan padamu. Aku sudah tidak memerlukannya lagi. Aku sudah menyerap semua rahasianya. Tapi aku pun masih berbaik hati untuk menyimpannya. Aku tidak mau orang lain tahu rahasia itu. Cukup aku dan Ki Ageng saja. Baik, kalau kau menginginkannya, aku tidak keberatan. Asal kau mau menggantinya dengan sesuatu. Apa itu? Dirimu. Yang ganjil harus digenapkan. Maksudmu? Kita harus saling melengkapi rahasia itu, Bayu. Aku mencintaimu, Bayu. Tidak pantas kau ucapkan itu di depan Laksmi. Bawa perempuan itu. Di sini.
Sutra mengalahkan pedang. Pikiranmu mesti bening, suci. Sinar membalik memantul karena tidak kuasa menembus kaca pengilon. Jangan panik, camkan baik. Laksmi! Kenapa aku ucapkan di depanmu? Kau dengarkah itu? Setelah sekian lama aku mencoba melupakan nama ayahmu, Sumantri. Peristiwa itu merubah jalan hidupku, nak. Laksmi! Laksmi! Di mana kau? Jangan sembunyikan dirimu! Pengecut! Laksmi! Laksmi! Aku di sini.
Apa yang hendak kau katakan dengan air mata itu? Kalau kau harus mati di tanganku, aku tidak mau kalau arwah Sumantri menganggap aku balas dendam. Tapi kalau aku mati di tanganmu, sampaikan hormatku pada Ki Ageng, teman seperguruanku. Itu saja. Yeah.